kalian yang ingin nyepoin hal-hal yang lagi viral, nah disinilah tempatnya. Well, sebelum kita lanjut ke informasi yang bakal kita ulas, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya nggak ketinggalan video terupdate dari kami. Oke guys, berita kali ini datang dari keluarga Aurel dan Azriel yang kisruh dengan Raul Lemos. Nah, berikut adalah ulasan selengkapnya. Polemik hubungan Krisdayanti Raul Lemos dengan kedua anaknya Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah kembali memanas. Hal ini berawal saat Aurel Hermansyah memberi komentar di unggahan Krisdayanti mengenai pesannya yang tak dibalas. Aurel Hermansyah dan Azriel juga terlihat saling adu sindir dengan ayah tirinya Raul Lemos. Hal ini ternyata menjadi sorotan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD Saleh Partaonan Daulay. Hal ini berkaitan dengan posisi Krisdayanti sebagai anggota Komisi 9 DPR RI. Menurut Saleh, sebagai anggota fraksi Krisdayanti tidak seharusnya mempertontonkan konflik keluarganya di ranah publik. Saya menilai urusan keluarga sebaiknya tidak dibawa ke ranah publik, ujar Saleh pada Senin 8 Juni 2020. Saleh mengingatkan agar permasalahan seperti itu diselesaikan secara kekeluargaan, bukan membiarkannya menjadi konsumsi masyarakat. Oke guys, nah itu tadi adalah kisruh dari keluarga Aurel Azriel dan Raul Lemos.